Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk kes di Shah Alam, IPD Shah Alam, setelah reman 10 hari tamat, Syed Shah Hikmah telah dilepaskan dengan jaminan polis lah. Jadi apabila dilepaskan dengan jaminan polis itu, Syed Shah Hikmah telah immediately ditahan semula oleh daripada pegawai tangkapan daripada IPD Petaling Jaya. Kita difahamkan kerana apabila berlaku tangkapan, orang yang ditangkap tu perlu diterangkanlah tangkapan berkaitan apa. Dan semalam kita diterangkan berkaitan dengan kesalahan, satu report di bawah Seksyen 376 Kanun Kesiasaan. Jadi apabila sebelum habis tempoh 24 jam setelah ditahan itu, Syed Shah Hikmah perlu dibawa, iaitu dibawa hari ini ke Mahkamah Petaling Jaya untuk mendapatkan reman. Sebentar tadi saya mewakili bagi permohonan reman, dan setelah mendengar permohonan daripada pihak polis dan juga saya selaku peguam, Puan Penolong Pendaftar memberikan reman selama 5 hari bermula hari ini. Itu untuk apa yang berlaku hari inilah. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit sesuatu berkaitan dengan kes ini. Kita ambil maklum berkaitan dengan kes setakat ini ada 8 report. Report dan 2 telah di NFA, tiada tindakan lanjut. Dan untuk setiap report ini sudah tentulah ada pengadu-pengadu yang membuat laporan. Dan kita harap orang awam tidak menerima report-report ini sebagai bukti bahawa Syed Shah Hikmah telah bersalah. Dia direman hari ini hanya untuk membantu siasatan pihak polis. Kerana pihak polis setelah menerima mana-mana laporan polis perlu menyiasat kes sehingga selesai. Hasilnya nanti itu barulah dirujuk kepada pihak pendakwaan sama ada untuk dituduh atau sebaliknya. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel. Out of the box.